Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur jawadin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al-awmi isani ila yamidin wa'an. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini masih kita bersyukur karena nikmat Allah yang Allah berikan sangat banyak, sangat luas yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur akan nikmat Allah. Jadilah hamba yang bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini, di sore yang sangat-sangat indah, kita berada di Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kunjungan kita ke tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak para ulama ataupun para da'i dan menyebarkan agama Islam di Pontianak ini, khususnya di Kalimantan Barat ini. Dan beliau adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang langsung garis keturunan dari Rasulullah SAW. Dan sangat luar biasa, Masya Allah, di masjid ini, Masjid Jami ini juga berada di pinggir Sungai Kapuas. Dan Sungai Kapuas ini adalah sungai yang terpanjang di Indonesia. Nah, sangat kaya akan kaya daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memikirkan ciptaan Allah, maka semoga semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal ciptaan Allah, semoga kita menguatkan keyakinan kita untuk istiqomah menguatkan iman, istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal ciptaan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pandang ciptaannya, akan tetapi pandanglah ketika engkau memandang ciptaannya, pandanglah sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau melihat ciptaannya, maka engkau akan ingat Allah. Ketika engkau memandang masjid, engkau memandang Allah. Ketika engkau memandang sungai, engkau akan memandang Allah. Jangan pandang ciptaannya, akan tapi pandanglah siapa penciptanya. Maka engkau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian hikmah jejak spiritual kali ini. Ikuti terus jejak spiritual yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe jejak channel jejak spiritual agar kami tetap bersemangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman untuk saudara semua. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Doakan kami generasi muda, semoga tetap bersemangat meneruskan perjuangan leluhur-leluhur kami. Dan insyaallah, wahibukum billah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.